saudaraku, ingatlah akan wasiat beliau. Kawan akan menjadi lawan, dan lawan akan menjadi kawan. Panglima akan menjadi prajurit, prajurit akan menjadi panglima. Mujahid akan menjadi luar mujahid, luar mujahid akan menjadi mujahid. Ribuan suci mengalir dalam aliran darahnya, didasari keyakinan yang tak kenal goyang. Pengorbanan sampai titik darah penghabisan, jadi sejarah harumnya para syuhada. Empat puluh malam menyusun sebuah pedoman yang menggetarkan jiwa para penguasa sebagai benang merah dari sang guru bangsa, terpatri dalam tinta emas sejarah. Sang pejuang tak ternama di mata dunia, jejak langkahnya tak mati dalam lautan fitnah. Anugerah ilahi bagi negeri ini, pesannya membumi dalam sanubari. Dan jika mujahid telah ingkar, ingatlah itu lebih jahat dari iblis, sebab dia mengetahui strategi rahasia perjuangan kita, sedang musuh tidak mengetahui. Demi kelanjutan tetap berdirinya negara Islam Indonesia, maka tembaklah dia. Kesiapan dirinya bertemu sang ilahi menjadi bukti dan ketulusan hati. Sang pejuang tak ternama telah membuka mata sejarah emas peradaban dunia.